sedang perbaiki mesinnya dulu untuk prepare ke rumah singgah. Ini adalah motor race-nya. Motor race-nya sudah standby. Motor race itu disebut dengan driver. Ini bodinya. Di sini disebut dengan body, tapi di tempat itu biasa identik dengan perahu atau boat. Jadi body ini sangat kecil yang bisa menampung cuma 10 orang, tapi kita bermuatan 13 orang overload. Mantap sudah. Nekat saja tuh. Nah, ini adalah suasana sebelum berangkat. Berapa lama kira-kira jalanan? Sekitar 1 jam. 1 jam. Nah, ini kan kalau cuacanya ini kurang bagus. Itu bagaimana? Tidak apa-apa toh? Oh, tidak apa-apa. Di sana kira-kira itu ada orangnya kah? Masih ada penghuninya? Sekarang? Oh, belum ada. Berarti masih kosong ya? Oke, sekarang kita sudah berjalan menuju ke wisata tengah laut. Jadi objek wisata ini merupakan salah satu rumah singgah yang ada di daratan Medda Timur, berbatasan dengan Pantai Barat. Apa bawa kecamatan rumah singgah ini? Kecamatan merupakan salah satu rumah singgah yang sering disinggahi oleh masyarakat kalau sedang berburu ikan. Jadi mereka kalau sudah larut dan tidak biasa rumah singgah itu disebut dengan REP. Sebenarnya bukan rumah singgahnya namanya REP, tapi karena posisinya itu berada di atas REP. REP itu merupakan salah satu karang timbul. Biasanya pasir yang timbul, tapi ini karang yang timbul. Karena musimnya itu biasanya mulai main nanti. Ini adalah daratan Pantai Barat. Sekarang kita sedang menuju ke tengah laut. Tidak tahu mau ngapain di tengah laut, mungkin menghindari ombak yang ada di sekitar pesisir pantai. Karena ombaknya itu biasa kerasanya di pantai.
juga salah satunya faktor pada saat makan pagi itu dia terlalu banyak makan yang mengandung gas. Tapi menuju ke lokasi objek wisata, kita manfaatkan itu dengan memancing ikan cakalang. Ikan cakalang itu sejenis sudah hampir tiba di REP. Jadi ini cuacanya sudah mulai bersahabat dibandingkan yang tadi. Walaupun di sini sudah tiba di lokasi REP, ini adalah REP-nya. Satu. Ya. Sedang memancing ikan, tapi di sana ada ikan yang dapat, walaupun kecil sih. Baik, terus terang. Dapat lagi rezeki. Boleh. Tarik, yes. Sekarang kita sedang menuju perjalanan pulang sore hari. Jadi ini sudah terlihat teman-teman sudah pada lesu semua. Hari itu sedang menjelang sore. Lumayan melelahkan liburan kali.